Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada busur pesanan saudara saya. Tidak tahu ini namanya apa. Jadinya ini handle-nya no name. No name. Tapi siahnya model Jawa. Jadi tidak apa, tidak tahu apa namanya ini. Kalau handle-nya Turkish, namanya Turja. Turis Jawa, tapi ini no name Jawa. Apa namanya? Udahlah, terserahlah. Dan ini ada tulisan Jawa, huruf Jawa. Ini artinya nama yang pesen, Kang. Kalau ini nama tulisan Arab, Sabila Rosat. Nah, ini artinya dalam bahasa Jawa. Margi hang leres, jalan yang benar, jalan yang baik. Jadi ini kita coba aja, ini permintaan beliau Kang Rosat. Jadi tidak tahu ini nanti dinamakan apa, saya juga kurang paham. Ini termasuk panjang, ini bisa 31 mungkin, lebih 32 mungkin, karena pakai fibernya 130. Nyaman. Ini ringannya 47 di 31 in. Dan ini model terbaru, pakai sistem yang terbaru ya. Jadi seperti ini, no name. Kalau dulu pakai lilitan, ya sebenarnya ini pakai lilitan juga nantinya. Tapi sebelum pakai lilitan, sebelum di finishing pun tanpa lilitan ini. Jadi yang model terbaru, jadi insya Allah lebih aman. Jadi kalau ada yang merasa terlalu lama pesan ke saya, nanti dapat yang model yang terbaru, yang lebih terbaru. Jadi nggak ada ruginya istilahnya. Jadi meskipun lama, nanti ada yang ditunggu insya Allah nggak mengecewakan, karena dapat update yang terbaru seperti ini. Ini kalau yang model no name, siahnya juga nanti udah insert, jadi seperti laminasi. Ini belum jadi, belum dibentuk, cuma baru untuk tes LBS saja, nanti masih dibentuk lagi. Ini juga masih mentah, belum dirapikan. Nah, yang pasti ini pakai sistem yang terbaru. Jadi semuanya ada yang pesen no name kemarin-kemarin belum jadi. Nah, ini alhamdulillah nanti dapat yang versi terbaru dengan harga yang sama. Nanti kemungkinan kedepannya mungkin ada penambahan harga, tapi semoga saja enggak ya. Nah, kita ada ini Korean, short Korean, Korea tapi pendek tarikannya. Nggak terlalu panjang, meskipun bisa ditarik sampai 31, tapi ini termasuk pendek. Pakai fibernya 125, bukan 130 ya. Ini 45 di 28. Nggak terlalu, kayaknya nggak ada yang ya, cuma vibrasi. Dan kalau ada kadang bunyi deng, itu ternyata stringnya ada dacron yang bunyi. Kemarin sampai bingung saya. Dan
Begitu pula dengan Turja tadi, Korea pun seperti itu. Nah, jadi yang semakin lama ya, semakin dapat yang terbaru ya. Seperti ini. Jadi meskipun tanpa lilitan masih sudah aman. Jadi nanti ke depan seperti ini semua. Jadi kemarin yang Korea belum jadi lama ya, nanti dapatnya seperti ini. Jadi seperti ini. Ini tanpa dililit. Tapi nanti kalau Korea kan modelnya lilitan ya. Ada lilitannya, tetap dipakai lilitan. Tapi ini kurvanya juga sudah mendekati busur Korea asli ya mungkin ya. Karena saya tidak pernah punya ya. Jadi kira-kira aja, kalau saya bikin apa-apa aja ya kira-kira, ngawur-ngawur aja. Gitu. Jadi kalau dapat yang lama, jadi maklum ya, karena saya banyak tanggungan juga. Tapi setiap hari juga, setiap saat pingin berinovasi ya. Jadi gimana supaya lebih aman, lebih bagus, lebih cakep, dan performa juga tambah bagus. Dan ini mungkin generasi Korea yang keberapa, ketiga atau keempat ini. Nanti jadinya seperti ini. Ini tetap ada lilitan di sini. Ini shot Korea juga itu. Karena Korea memang ada lilitan, tapi tanpa dililit pun tidak apa-apa. Jadi nanti setelah di finishing baru kita lilit. Ya untuk penguat juga, dan untuk supaya lebih mirip lah. Dan ini limnya kalau Korea pernah saya lihat itu tidak lebar ya. Ini cuma 2,5 apa 2,7 sampai 2,5 lebarnya. Jadi, semoga yang bersabar nanti dapat yang lebih bagus lah. Nah, ini ada namanya, ini punya Kang Erwin kalau enggak saya, Fariskia Vincesa. Ini nama anak Leo katanya. Ini udah siap kirim, tapi mungkin besok baru kirim. South Korea. Karena tarikan cuma 28. Ya, itu aja. Ingat ya, kalau pesan di busur di saya pasti lama. Karena banyak antriannya panjang, terus ya itu. Tapi jangan khawatir, kalau lama insya Allah ya yang di belakang dapat yang teknologi yang lebih terkini istilahnya ya. Jadi nggak ada ruginya lah ditungguin lah istilahnya. Kayak seperti ini. Ini udah jauh banget dari versi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.